Bumdes Bonekerti ini berlokasi di Desa Klating, Kecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan. Nah, kita sementara ini bergerak di jasa branding dan marketing. Branding dan marketing kita khusus di segi pemeraan dan memasarkan produk-produk khususnya yang ada di Desa Klating. Ada produk unggulan desa yang sangat sangat diminati oleh banyak kalangan e, pemasaran kita skala nasional. Nah, adapun produk sirup kelor proses pembuatan dari sirup kelor ini sangat unik dari dulu dari 2010 diteliti e, awalnya mau pembuat dari Universitas Udayana dari Fakultas Pertanian dan Pertanakan mau menciptakan jamu ternak ceritanya dan ada juga ada dari LIPI pusat. Yulipi Pusat memberikan kita ilmu teknologi berbasis bio bio dan memberikan kita teknik um, proses produksi menggunakan mesin Romino hidrolisis namanya. Itu dikhususkan pertamanya untuk membuat jamu ternak gitu. Dan ada pun Pak Agung Wijana, selaku direktur dari timan Agung yang memiliki inovasi yang sangat banyak, memiliki pemikiran yang luar biasa melebihi kemampuan orang lainnya gitu berpikirnya agak gila. Coba kita buat jamu ternak menggunakan bahan-bahan e, herbal yang bisa dimakan manusia. Gitu. Digunakanlah, digabungkan teknologi yang dinamakan biodinamik teknologi. Pada awalnya tidak sih orientasi membangun desa, seutuhnya membangun diri sendiri bagaimana saya bisa menciptakan pekerjaan di desa bersama teman-teman. Nah, mulailah muncul idenya sesuatu yang berbeda gitu. 2006 mulai kita coba mencoba, memang prosesnya sangat panjang untuk menerima teknologi dari hulu sampai hilir sesuatu uh, produk baru lah istilahnya. Nah mulai 2010 kita mulai produksi yang namanya pupuk organik. Nah dari sejarah itu karena perkembangannya sangat pesat kebutuhan masyarakat petani makanya kami juga bergabung dengan desa bagaimana program ini biar terus berlanjut nah kemarin kami membentuk suatu wadah baru yaitu Bumdes Buarno Kerti namanya di desa yang melingkupi inovasi-inovasi uh, atau membangun desa secara mandiri sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2000 16 kemarin bahwa desa sudah bisa mandiri membangun desanya sendiri. Kami berinisiatif berinovasi memunculkan produk-produk unggulan desa. Salah satunya Kemarin yang sudah kami rintis yaitu pupuk organik. Makanya pupuk kita itu sangat kenal di Bali. Berupa media tanam, pupuk cair, biopestisida dan e, probiotik. Serta pupuk organiknya. Sudah kami sebar seluruh Bali. Dan kapitas produksi sampai sekarang di desa kami hampir 20 ton per hari. Karena kami dua perusahaan yang bergabung di Buano Kerti antara perusahaan Setiawan dengan perusahaan uh, di Managong ini, dan sehingga membutuhkan tenaga hampir 60 sampai 70 orang untuk uh, melakukan kegiatan ini, sehingga masyarakat kami yang ex hotel atau ibu-ibu yang pendapatannya minim kita bisa kita kerjakan. Kalau sukanya saya menjadi ketua bumdes, akses untuk masuk masuk pasar itu keluar lebih gampang, lebih mudah gitu aksesnya dan kita juga dilihat e, dilirik penting lah, penting e, diberikan pelatihan pelatihan untuk kemajuan diri sendiri juga sama dari pihak desa dan pemerintah gitu juga dan dukanya. Dukanya di sini sebenarnya kita tidak boleh sih menceritakan duka, tapi ada beberapa duka gitu. Dukanya ya seperti kita turun ke lapangan, panas-panas, udah gitu berjualan, tapi uh, kita tidak dilihat oleh ini pelanggan gitu. Itu salah satu duka-dukanya dan juga fitnahan-fitnahan. Itu yang sangat-sangat kalau fitnahan itu duka yang sangat-sangat menyakitkan gitu. Kita sudah bekerja sekeras mungkin E, akan tetapi masih ada fitnahan-fitnahan yang misalkan seperti e, mengelola keuangan BUMDES kita pakai e, menggunakan e, keuangan BUMDES kita pakai e, untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan usaha pribadi kalau kita hitung hampir 400 juta per bulan kedua perusahaan dan perusahaan-perusahaan kecil lainnya sehingga masyarakat kami itu ada pendapatan lebih Anak muda juga bisa sekolah, jadi tidak terlalu kolap lah ekonomi masyarakat kami. Lah, adalah loncatan. Banyak juga pemuda-pemuda yang ex hotel dan kapal pesiar yang dipulangkan ikut bergabung menang kami. Kami sebagai pengelola terus menciptakan inovasi dan perluas pemasaran. Syukur dalam masa pandemi ini produk-produk kami semua dibutuhkan. Yang yang paling penting yaitu pupuk organik banyak orang yang dalam keadaan begini ikut pertanian, berkebun atau menghibur diri, menanam bunga. Dan kami juga menciptakan jamu-jamu, jamu ternak dan jamu untuk kesehatan herbal seperti jamu kelor itu, bore. Ya konsep kami yaitu membuat masyarakat itu tenang. Kemarin kita punya semboyang petani sehat, petani sejahtera kan gitu. Jadi kita harus karena konsepnya terpadu, kita harus sehatkan petani dulu. Petani bisa bekerja maksimal sehingga dia bisa dapat pendapatan. Pendapatan itu didapat karena kita harus ciptakan pekerjaan secara berkesinambungan atau saling berhubungan atau istilahnya terpadu dari hulu sampai hilirnya.